Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang insyaallah taala ini adalah pertemuan kita yang terakhir terhadap kitab ini. Jadi kita akan bahas pembahasan pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini tinggal dua pembahasan, sisanya adalah penutupan. Nah, yaitu pembahasan mengenai hadis yang dikenal dengan matruk, ditinggalkan hadisnya, la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah, dan berkaitan dengan hadis maudhu', hadis yang dipalsukan atau didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya hadisnya itu hadis dusta, enggak benar adanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sisanya nanti penutupan yang sebagai penutupan terhadap pantun tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jadi nanti ada kesempatan untuk antum memutskinkan hafalannya setelahnya hari Kamis. Barakallahu fikum. Jadi Selasa, Rabu itu kesempatan yang antum manfaatkan baik-baik biar mutskin sehingga setoran nanti lancar. Hari Kamis setorkan, setelah itu insyaallah taala lanjutannya pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Na'am. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, matrukuhuma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa qarad. Matruk itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi menyendiri, tapi perawi ini telah disepakati oleh para ulama tentang kedhaifannya. Paham belum? Jadi hadis matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Paham ya? Perawi ini menyendiri ya. Perawi ini menyendiri dalam keadaan para ulama telah sepakat bahwa perawi tersebut adalah dhaif. Bisa dipahami? Ewa. Jadi, nah, enggak sembarangan, sepakat dah. Para ulama sepakat tentang dhaifnya si perawi tersebut. Malah perawi tersebut menyendiri dengan suatu hadis atau riwayat. Maka dikatakan matruk. Mau insyaallah, matruk itu sudah enggak bisa jadikan hujjah lagi sudah, ditinggalkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, hadha huwa al-qism al-hadi wa thalathun min aqsam al-hadith al-madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-matruk. Inilah pembagian yang ke-31 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun, wa huwa al-matruk. Waqad arrafahu an-nadim biqaulih, sungguh al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala telah memberikan definisi dengan ucapan beliau, mawahidun bihin farad, yakni anal matruka huwa man farada bihi wahidun ajma'u ala dha'fih. Ini penting ini. Kata beliau, matruk itu adalah man farada bihi wahidun, seorang perawi menyendiri. Seorang perawi menyendiri dengan suatu hadis, ajma'u ala dha'fih, yang mana para ulama telah sepakat apa? Naam, telah sepakat bahwasanya perawi tersebut lemah. Paham belum nih? Bisa dipahami insyaallah, Isa? Nah, Husain, jadi para ulama telah sepakat ya, sepakat bahwasanya perawi itu lemah, menyendiri lagi gitu loh. Sudah lemah, disepakati para ulama kelemahannya, malah dia menyendiri dengan suatu riwayat atau hadis, dikatakan matruk. Na'am. Wa dhamiru fi ajma'u ya'ud 'ala al-muhaddisin. Ajma'u di sini kembali dhamir wa'u jama'ahnya itu kemana? Ke muhaddisin. Jadi apa? Jadi seorang perawi yang menyendiri dengan suatu hadis yang para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, mereka sepakat atas apa? Lemahnya perawi tersebut. Mahum insyaallah. Naam. Paham insyaallah ini ya? Jadi enggak diperselisihkan tentang kelemahannya, sepakat. Naam. Qaulu fawar karrat ay huwa mardud. Karrat itu maksudnya adalah mardud. Kan raddun artinya mardudun, ya enggak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Paham belum? Jadi dia ditolak hadisnya. Wal kaf zaidah min haitsul ma'na. Kaf di sini adalah kaf tambahan. Ditinjau dari sisi makna gitu loh. Maksudnya fahuwa raddun cukup sebenarnya. Fahuwa raddun cukup. Maksudnya fahuwa mardudun. Kenapa ada kaf di sini? Kafnya namanya zaidah. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Jadi sebenarnya enggak antum kasih kaf pun enggak masalah. Cuman di sini apa? Naam, kaf zaidatun min haitsul ma'na, tambahan dari siapa? Naam, makna. Paham belum ini? Jadi
seakan-akan fahuwa raddun ay mardudun gitu. Fal matruku kama arrafahul muallif, maka hadis matruk sebagaimana yang didefinisikan oleh muallif rahimahullah, alladhi ruwahu dha'ifun ajma'ul ulama 'ala dha'fihi, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif, yang lemah, ajma'ul ulama'u 'ala dha'fihi, yang para ulama telah sepakat apa atas kelemahan perawi tersebut. Paham soal ini ya? Jadi antum pahami baik-baik catatan sepakat ini ya. Di para ulama ahlul hadis sepakat, enggak ada khilaf. Sepakat bahwasanya perawi yang menyendiri tersebut lemah. Mahum insyaallah. Abdullah. Mahum. Ayo na'am. Fa kharaja bihi, maka keluar dari definisi tersebut marwahu ghairu dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak lemah. Falaisa bimatruk, berarti bukan matruk karena perawinya tidak lemah. Wa marwahu dhaif alladhi ikhtalafu fi tad'ifi, atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah tapi masih diperselisihkan kelemahannya. Paham belum bedanya? Kalau hadis matruk tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif, yang menyendiri ini ya, yang dhaif, kemudian para ulama ahli hadis telah sepakat kelemahannya, kedhaifannya sepakat. Berarti otomatis kalau kelemahannya, paham ya, itu masih diperselisihkan, tidak bisa dihukumi matruk. Paham? Paham belum ini? Ayo na'am. Hadza huwa madzhab ilal mu'allif, inilah pendapat yang mu'allif yaitu al-Imam Al-Baiquni berada di atasnya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, wa minhum Ibnu Hajar bin Nukhbah, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Na'am barakallahu fikum. Innal matruka huwa ma rawahu rawin muttahamun bil kadzib. Ini definisi yang berikutnya. Dua definisi itu kita terapkan enggak masalah. Yang pertama, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah disepakati kelemahannya oleh para ulama. Paham? Ulama hadis. Kemudian na'am yang kedua, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang perawi itu tertuduh dengan dusta, mutaham, dituduh, dicurigai dengan kedustaan. Paham belum ini? Paham maksudnya ya? Nah, mutaham itu kan dari ittahama yattahimu ittihaman, mutahim, mutaham, tercurigai ya, tertuduh dengan dusta. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Fa mathalan, sebagai contoh, idza wajadna fit tahdzib li Ibnu Hajar, apabila kita jumpai pada kitab tahdzib, nah, Ibnu Hajar an syakhsin minar ruwat, jadi ada dua ternyata ya, takribut tahdzib punya Ibnu Hajar juga. Nah, kemudian tahdzibut tahdzib ada lagi. Tahdzibul Kamal, nah barakallahu fikum, ada juga. Tahdzibul Kamal kena siapa itu? Abdul Hajjaj Al-Mizzi ya, Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimah taala, nah barakallahu fikum. Nah. Kita lihat sini. Idza wajadna fi tahdzib li Ibnu Hajar, kalau kita menjumpai di dalam kitab tahdzib karya Ibnu Hajar, an syakhsin minar ruwat, tentang seseorang dari kalangan perawi, qala fihi, kemudian Al-Hafidz mengatakan ajma'u 'ala dha'fihi, para ulama hadis sepakat atas kelemahan perawi tersebut, fa inna nusammi haditsahu matrukan idzan farada bihi, maka kita menamakan hadisnya itu matruk apabila perawi yang lemah tersebut menyendiri. Paham belum? Jadi seorang perawi yang lemah menyendiri dengan suatu hadis dalam keadaan para ulama hadis telah sepakat tentang apa? Kelemahan perawi tersebut. Mahum insyaallah. Naam. Berikutnya. Li'annahum ajma'u 'ala dha'fihi. Kenapa? Karena mereka para ulama hadis telah sepakat atas lemahnya perawi tersebut. Berikutnya. Wa idza wajadna fihi qawlahu, kalau kita jumpai di dalam tahdzib ucapan Al-Hafidz rahimahullah, wa qad tuhima bil kadzib, sungguh perawi tersebut telah apa? Dituduh dengan dusta. Paham ya? Dituduh, tertuduh dengan dusta. Paham ya? Fanusammihi matrukan aidha. Maka apa? Kita namakan dia apa hadisnya? Matruk juga. Jadi ada dua ya. Cara menandainya ada dua ya. Kalau disebutkan oleh para ulama dalam tahdzib ajma'u 'ala dha'fi, para ulama hadis telah sepakat tentang lemahnya perawi tersebut, matruk berarti. Yang kedua, para ulama Al-Hafidz mengatakan dalam tahdzib bahwasanya perawi tersebut utuhima bil kadzib,
tertuduh dengan dusta atau dituduh dengan dusta. Paham ya? Intinya ada kecurigaan di situ. Nah, apa maksudnya ya? Na'am. Yang seperti itu juga tanda matruh. Kata beliau, "Na'am, fa nusammihi matruhan aidha." Kita namakan matruh juga. Na'am, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. "Li'anna al-muttaham bil kadzib haditsuhu kal mawdhu'." Karena orang yang tertuduh dengan dusta itu hadisnya seperti hadis mawdhu'. Hadis yang apa? Hadis yang dusta. Paham ya? Nah, mawdhu' itu terkadang digunakan untuk hadis yang palsu. Karena hadis palsu itu mesti dusta kan? Na'am. Terkadang makna mawdhu' itu adalah makdzub. Paham ya? Jadi hadis itu didustakan. Didustakan apa maksudnya itu? Maksudnya dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya berat enggak? Berat. Berat sekali ancamannya. Apa ancamannya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi hati-hati. Nyampaikan hadis palsu, nyampaikan hadis na'am barakallahu fikum, hadis yang lemah, nyampaikan hadis yang mungkar, nyampaikan hadis yang matruk, itu hati-hati. Tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka apa? Menjelaskan bahwasannya itu hadis palsu, dhaif, matruk. Paham maksudnya? Tapi kalau untuk berhujjah haram. Na'am barakallahu fikum. Jadi antum jumpai kadang orang-orang sekolahan umum itu, kalau pelajaran bahasa berkaitan masalah agama itu biasanya hadis yang sering muncul dua. Utlubul ilma walau bisir, sama apa? Hubbul watan minal iman. Sudah itu pasti sudah. Orang-orang sekolahan umum itu biasanya kalau pelajaran agama yang muncul dua itu hadisnya. Nah, utlubul ilma walau bisir, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya palsu ini. Palsu-palsu yang penting hadis katanya. Jadi mereka nekat itu, walaupun palsu yang penting hadis katanya. Kita katakan tidak demikian. Terus seringnya yang kedua apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Akhirnya apa? Banyak orang yang asabiah fanatik membela tanah air harga mati katanya. NKRI harga mati. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia harga mati katanya. Kita katakan kalau benar-benar di atas al-haq, di atas Al-Qur'an Sunnah, na'am kita bela sampai mati. Tapi kalau keliru dibela enggak? Enggak dibela. Hadis tadi hadis palsu ya, ingatkan ya. Hadis palsu. Na'am barakallahu fikum. Cinta tanah air bagian dari iman itu kalau tanah air yang bagaimana dulu itu loh. Paham belum? Tanah air yang di atas tauhid mungkin. Tapi kalau tanah air misalkan di atas kesyirikan ya jangan. Jangan dibela, asabiyah fanatik nanti. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah, kita lihat kata beliau, wala nadzim bi annahu mawdhu', tapi kita enggak bisa memastikan bahwasanya itu hadis yang dipalsukan. Cuman matruk ditinggalkan saja. Walakin kaunuhu muttahaman bil kadzib, akan tapi keadaan perawi tersebut telah tertuduh dengan dusta, yungzilu hadithahu, menurunkan derajat hadisnya itu ila darajati taqarrubi minal wad'. Menurunkan hadisnya, yungzilu itu maksudnya menurunkan, membikin turun derajat hadisnya ila darajati taqarrubi minal wad'. Nah, taqarrubin minal wad'. Turun sampai mana? Sampai derajat yang mendekati apa? Hadis yang dusta. Amlum, intinya hadis matruk ditinggalkan enggak? Ditinggalkan sebagaimana namanya matrukun ditinggalkan. Tarakai truku tarkan, matrukan utruk la tatruk. Ini ditinggalkan di sini. Paham ya? Nah, matruk ditinggalkan. Mohon insyaallah berikutnya. Tsumma qala rahimahullah wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdhu'. Nah, ini baru hadis yang mawdhu', hadis yang dusta. Nah, hadis palsu termasuk hadis mawdhu'. Paham ya? Nah, hadis dhaif yang benar-benar enggak bisa ditopang lagi itu kalau disampaikan juga masuk maudhu', karena hadis yang lemah enggak mungkin datang dari Rasulullah. Paham belum maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Hadis matruk juga maudhu'. Na'am. Seperti itu. Hanya saja kita perlu na'am penelitian yang lebih. Kita lihat di sini. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u, dan kedustaan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, ala nabi atas nabi, fadzalikal maudhu'. Maka itu dinamakan maudhu. Kedustaan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat atas nama Rasulullah, maka itu apa? Hadis yang maudhu, hadis yang dusta. Paham belum? Contohnya atom ngomong gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wala bisin. Itu kan sudah walaupun marfu' tapi kan maudhu, iya enggak? Sudah kita lewati kan? Tidak setiap marfu' itu sahih. Paham belum? Tapi setiap hadis sahih pasti marfu', itu kaidahnya. Paham baik-baik ya? Tidak setiap hadis marfu' apa? Sahih. Ada yang marfu' dhaif, marfu' maudhu', marfu' yang
Nah, barakallahu fikum, mungkar marfu yang matruk ada juga. Marfu yang hasan ada juga. Karena marfu itu intinya apa sih? Disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Itu intinya. Antum bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, hadha huwa al-qismu tsani wa salatun min aqsamil hadits al-madhkura fi hadha al-dami wa huwa al-mawdhu'. Inilah pembagian yang ke-32 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini, yaitu apa? Al-mawdhu', hadis yang dusta. Ngam. Jadi hadis ini dusta dalam artian apa? Tidak sahih kebenarannya sampai kepada Rasulullah SAW. Waqad arrafa al-mu'allif biqawli wal kadhib al-mukhtalaq. Mukhtalaq itu dibikin-bikin, diciptakan dia sendiri gitu loh. Yakni huwallazi istana'ahu ba'dun nas. Hadis yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia. Sana'a, yasna'u, dibikin-bikin. Paham ya, ini hadis yang dibikin-bikin, dibuat-buat oleh sebagian manusia. Paham belum? Man kharaja 40 yawman fi sabilillah fa ka'annama barakallahu fikum fakannama apa itu lafadznya itu, intinya keutamaan orang yang khuruj, orang jamaah tabligh. Paham ya? Barang siapa yang keluar 40 hari di jalan Allah, maka fakannama, maka seakan-akan dia adalah seperti orang yang telah melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah, hadisnya bagus kan, tapi hadisnya apa itu, masnu' tadi itu, makdzub, maudhu hadisnya, palsu. Karena orang jamaah tabligh itu sandarannya kita apa namanya itu yang tebal itu, fadailul a'mal. Itu kalau antum langsung masuk ke mereka itu enggak perlu belajar, langsung suruh batal langsung. Habis sholat wajib itu langsung ke depan, langsung berani dia. Bacakan kitab fadailul a'mal terjemahan. Padahal dalam kitab fadailul a'mal itu banyak hadis-hadis yang lemah. Enggak semuanya sahih. Paham ya? Cuman mereka kan anggapannya boleh menukilkan hadis dhaif dalam bab apa? At-targhib wa tarhib katanya. At-targhib memberikan dorongan, tarhib itu memberikan apa? Ancaman. Biar takut dengan neraka atau misalnya kita katakan tidak diperbolehkan pendapat yang rajih, sudah kita lewati dulu, tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif baik dalam masalah apa? Tarhib maupun tarhib. Tapi boleh menyebutkan hadis dhaif dalam rangka apa? Menjelaskan tentang kedhaifan hadis tersebut. Paham insyaallah? Naam. Kita lihat. Yakni huwallazi istana'ahu ba'dun nas, itu hadis yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia. Wa nasabahu ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia menisbahkan kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna nusammihi mawdu'an fil istilah, maka kita menamakan hadis tersebut dikenal hadis mawdu' secara istilah, hadis yang dibikin-bikin, hadis dusta. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa kalimatu mawdu'in hal ta'ni anna al-ulama wada'uhu wa lam yunqu lahu balan am anna rawiyahu wada'ahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga nih. Sekarang asal kata mawdu' ini, kalimat mawdu' ini, apakah yang diinginkan itu para ulama itu telah meletakkan, memalsukan hadis tersebut, kemudian apa? Kemudian mereka tidak nam barakallahu fikum menansapkan di benaknya, cuman bikin gitu aja, atau am anna rawiyahu, atau perawinya, rawiyah itu maksudnya perawi. Nah, ataukah perawinya itu yang apa? Yang membuat dusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, paham ya? Jadi ada dua pertimbangan ini. Apakah para ulama itu mereka yang meletakkan hadis-hadis palsu tersebut kemudian tidak ditancapkan di benak-benak mereka, enggak dianggap maksudnya, ataukah perawinya itu yang membuat hadisnya itu apa, yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Naqul, kita katakan, huwa fil haqiqah yashmaluha jami'an. Dia pada hakikatnya mencakup semuanya. Maksudnya mencakup semuanya bagaimana? Mencakup semuanya itu mesti para ulama ada yang memang membukukan itu loh. Membukukan, meletakkan hadis-hadis yang palsu atau hadis yang lemah atau hadis yang dusta. Seperti kitab apa? Al-Mawdu'at Ibnil Jauzi. Itu kalau kita buka, kita hadisnya itu hadis palsu, dhaif, lemah, tapi kelemahannya Ibnil Jauzi itu terkadang apa? Mutasahil, bermudah-mudahan. Hadis yang di dalam Sahih Muslim itu
Sampai-sampai beliau juga mengatakan masukkan situ, dimasukkan situ juga. Kan terlalu ekstrim, berlebihan dalam apa? Memalsukan atau berlebihan dalam na'am barakallahu fikum masukkan hadis yang lemah padahal saya muslim. Amin, nanti sebutkan nanti ya. Jadi untuk masalah na'am Ibnu Jauzi ini kelemahannya itu bermudah-mudahan dalam na'am barakallahu fikum masukkan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu atau hadis yang na'am matruk tadi dalam kitabnya. Kalau Al-Hakim nanti ada pembahasan juga, Al-Hakim itu dia bermudah-mudahan di dalam apa? Na'am barakallahu fikum atau mutasyaddid terlalu apa? Terlalu keras di dalam apa? Di dalam na'am sahihkan. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan, Al-Hakim wa Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Jauzi itu mutasahil. Mutasahil itu maksudnya bermudah-mudahan na'am mengatakan hadis ini palsu. Hadis ini na'am masnu' atau hadis ini maudhu', itu bermudah-mudahan. Buktinya hadis dalam Sahih Muslim dia hukum itu kan. Kan seharusnya kita sepakat kan hadis yang dalam sahihain itu sahih atau tidak? Sepakat sudah. Nah, saking bermudah-mudahannya akhirnya dimasukkan dalam kitab maudhu'at juga. Allahu musta'an. Nanti kita lihat barakallahu fikum wa jazakumullah. Kata beliau kata beliau, huwa bil haqiqah yasmaluha jami'an. Pada hakikatnya mencakup semuanya. Mencakup semuanya itu bagaimana maksudnya? Fal ulama wada'uhu wa lam yulqu lahu ayyabalin. Para ulama meletakkannya, membukukannya dan mereka tidak peduli pada benak mereka. Jadi intinya dibukukan itu hadis maudhu', hadis yang dibikin-bikin, hadis yang dusta. Wa huwa maudhu', padahal hadisnya maudhu'. Ai wad'an, kata beliau. Ai wad'ahu rawihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hadis maudhu' itu hadis yang apa? Yang perawi tersebut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis palsu termasuk maudhu' ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Seperti itu. Jadi perawinya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ahaditsu al maudhu'ah katsiratun. Hadis-hadis yang dibikin-bikin atas dusta itu banyak sekali. Alafa fiha al ulama ta'alif munfaridah. Sampai-sampai na'am barakallahu fikum, nah para ulama mereka mengarang nah dengan karangan-karangan tersendiri, membukukan. Ya, maksudnya karangan yang tersendiri maksudnya dipisahkan khusus bahas masalah penyebutan hadis yang maudhu atau hadis yang dusta itu. Wa takallamu 'ala ba'dihā 'ala wajhil khusus, dan sebagian mereka berbicara tentang hadis yang apa? Yang maudhu'ah tadi, hadis yang bisa dikatakan dusta yang tidak benar tadi itu, hadis yang dibikin-bikin tadi itu. Na barakallahu fikum, dalam keadaan barakallahu fikum di atas sisi yang khusus. Jadi khusus membahas masalah itu, Pak. Wa mimma ulifa fi hadzal bab, termasuk atau di antara kitab yang di karang masalah bab ini, bab seputar apa hadis yang maudhu' tadi itu. Na barakallahu fikum. Kita lihat di sini Kitabu Al-Lali Al-Masnu' fi Ahadits Al-Maudhu'ah. Ini juga kitab di antara kitab di karang mengenai apa? Mengenai hadis-hadis yang maudhu'ah, hadis-hadis yang dusta, tidak ada kebenarannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minha di antara pula al-fawaid al-majmu'ah fil ahadits al-maudhu'ah, ini juga sama. Maksudnya sama. Nah, pembahasannya itu kumpulan faedah-faedah yang dikumpulkan seputar apa? Hadis-hadis yang maudhu'ah, hadis-hadis yang na'am barakallahu fikum yang dibikin-bikin, hadis dusta. Al-Syaukani, karya al-Imam Al-Syaukani rahimahullah. Wa minha al-maudhu'at Ibn al-Jauzi yang ma'ruf. Di antaranya juga kitab dikenal kitab al-maudhu'at. Jadi kalau antum nanti baca artikel, lihatlah pada kitab al-maudhu'at. Berarti kitab karya siapa? Ibn al-Jauzi rahimahullah. Illa anna, ini tanbih penting, illa anna Ibn al-Jauzi rahimahullah yatasahalu. Ini penting ini. Namun hanya saja Ibn al-Jauzi itu bermudah-mudahan fi itlaqil wad' ala hadis, di dalam na'am barakallahu fikum memfonis hadis itu dusta apa hadis itu dibikin-bikin. Hadis itu bikinan, palsu, dusta, itu beliau bermudah-mudahan. Paham belum? Ewa. Hatta innahum dakaru, sampai-sampai mereka menyebutkan annahu saqa hadisan. Ibnu Jauzi menyebutkan saqa itu dakaro, artinya saqa artinya dakaro. Ibnu Jauzi menyebutkan hadis suatu hadis ruwahu Muslim, bayangkan hadis diriwayatkan oleh Muslim. Fi sahih, dalam sahihnya wa qala innahu maudhu'. Bermudah-mudahan ini, bayangkan ini. Sampai-sampai mengatakan apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Jauzi mengatakan maudhu' hadisnya. Hadisnya apa? Palsu, dusta, dibikin-bikin. Nah.
Walihada yuqal, oleh karena itu ini kaidah, kalau antum mau ambil kaidah penting sekali ini, tiga perkara dalam masalah barakallahu fikum memfonis na'am palsu atau dusta di dalam masalah mensahihkan dalam masalah ijma. Para ulama mengatakan apa? La ibrata bi wad'i Ibnu Jauzi wala bi tashihil hakim wala bi ijma'i Ibnu Mundhir. Tidak bisa dijadikan patokan ukuran barometer. Apa itu? Dengan vonisnya Ibnu Jauzi terhadap hadis itu lemah, palsu atau dhaif. Itu enggak bisa jadi patokan. Atau di dalam masalah apa? Pensahihan hadisnya, tapi yang mensahihkan Al-Hakim. Jadi kalau Al-Hakim memang hadis sahih, cek lagi. Karena beliau apa? Nah, bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Belum? Nah, bermudah-mudahan dalam mensahihkan, sehingga apa? Nah, barakallahu fikum, perlu dicek lagi. Wala ijma' Ibnu Mundhir. Begitu pula ijma'nya Ibnu Mundhir. Jadi Ibnu Mundhir kalau mengatakan ajma'ul ulama, para ulama ijma', itu cek lagi ijma'nya. Karena ijma' yang bagus, yang akurat itu ijma' Ibnu Qattan. Ijma'nya siapa? Ibnu Qattan rahimahullah ta'ala, bagus sekali itu. Paham ya? Tapi kalau Ibnu Mundhir ajma'ul ulama mengucapkan seperti itu, terkadang perlu cek lagi. Karena ternyata apa dijumpai ada perselisihan itu ya. Ijma'an sepakat itu ya. Nah, jadi tiga ini hati-hati. Nah, dalam masalah vonis hadis itu dhaif, palsu, lemah, kalau yang vonis Ibnu Jauzi cek lagi. Di dalam mensahihkan hadis, hadisnya sahih. Kalau yang mensahihkan Al-Hakim cek lagi. Dalam masalah ijma', kalau yang nukilkan ijma' Ibnu Mundhir dicek lagi juga. Paham belum? Ayo enam. Li'anna ha'ula yatasahalun, karena mereka-mereka para ulama tersebut rahimahumullah, mereka bermudah-mudahan. Ma'anna Ibnu Mundhir tatabba'tuhu fawajadtu anna lahu asya' mimma naqala fihi ijma' wa yaqulu na'lam fihi khilaf. Bersamaan dengan itu, Ibnu Mundhir, aku sudah mengeceknya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, aku sudah menelitinya dan mengeceknya, fawajadtu, namun aku menjumpai bahwasannya ada beberapa perkara yang dinukilkan ijma' di situ oleh Ibnu Mundhir, wa yaqul, tapi Ibnu Mundhir mengatakan la na'lam fihi khilafan. Ini malah bagus ini. Kami tidak mengetahui permasalahan tersebut ada perselisihan. Ini malah bagus, kenapa? Karena sebatas pengetahuan dia. Paham belum? Jadi kami tidak mengetahui kalau dalam masalah ini ada perselisihan. Berarti sesuai dengan pengetahuan dia kan? Bisa jadi ada enggak perselisihan? Bisa jadi ada, cuman beliau enggak tahu itu maksudnya. Berbeda halnya kalau beliau mengatakan ajma'ah. Ajma'ul ulama, para ulama ijma' sepakat. Seakan-akan tahu enggak? Seakan-akan tahu gitu loh. Tapi kalau beliau mengatakan la na'lam fi khilaf, kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini. Berarti apa? Sesuai pengetahuan beliau. Amulun, walaupun di sana ternyata ada perselisihan yang mungkin beliau tidak tahu. Paham soal ini? Ayo na'am. Wa idza qala dzalika, kalau Ibnu Mundhir mengatakan seperti itu, faqad abra'a dzimmatahu amamallah jalla wa ala. Kalau Ibnu Mundhir mengatakan tadi itu la na'lam fi khilafan, kami tidak mengetahui sebatas pengetahuan kami, kan itu artinya dalam masalah ini ada perselisihan. Nah, taunya beliau ijma', tapi ternyata apa? Ada perselisihan yang beliau tidak mengetahuinya. Paham belum? Kata beliau apa? Wa idza qala dzalik, kalau Ibnu Mundhir mengatakan ucapan tadi itu, faqad abra'a dzimmatahu, sungguh Ibnu Mundhir telah berlepas diri dari tanggung jawabnya. Amamallahi jalla wa ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau enggak memastikan. Maksudnya sebatas pengetahuan beliau enggak ada khilaf itu aja. Paham belum? Bisa jadi nah di sana ada khilaf, cuman beliau tidak mengetahuinya. Paham soal ini ya? Paham bisa? Ayo. Ikhwan fi din, azza wa jalla, berikutnya kata beliau, wal ahaditsul mawdhu'ah laha asbab. Sekarang hadis-hadis kok dibikin dibikin-bikin, dibuat-buat, kok dipalsukan? Hadis kok ada yang dusta atas nama Rasulullah, itu apa sih tujuannya? Sebabnya apa sih? Wal ahaditsul mawdhu'ah laha asbab. Hadis-hadis yang na'am barakallahu fikum palsu atau dibikin-bikin atau hadis-hadis yang dusta itu ada sebab-sebabnya. Pertama, minha at-ta'assub li madhab aw li ta'ifah. Biasanya sebabnya karena ta'assub, fanatik. Fanatik terhadap madhabnya atau kelompoknya. Paham belum? Sehingga nanti ada hadis yang mereka berani bikin memalsukan hadis, dusta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai yang benci dengan Imam Syafi'i dinukilkan lafadznya itu kurang lebihnya barakallahu fikum, nam jauhilah Imam Syafi'i. Nah, matatat. Nah, barakallahu fikum, ibta'idu an Syafi'i. Menjauhlah kalian dari Imam Syafi'i.
Naam, fa innahu asyarr min nah, lafadnya enggak gitu nih. Ibta'idu an Muhammad bin Idris. Maksudnya itu Syafi'i ya. Fa innahu asyarr min iblis. Bayangkan itu. Allah musta'an. Jadi karena bencinya tadi asabiyah fanatik dengan gurunya atau yang semisalnya sampai-sampai atau fanatik dengan madhabnya, akhirnya memang mengatakan jauhilah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris karena dia lebih jelek dari iblis. Bayangkan itu. Berani membuat hadis yang palsu untuk apa? Menjauhkan nah barakallahu fikum kaum muslimin atau orang dari nah kebenaran. Paham maksudnya nih? Sebab pertama, minha at-ta'assub li madhhab aw ta'ifah. Sebab pertama adalah ta'assub fanatik. Fanatik terhadap madhab tertentu atau kelompok tertentu. Aw 'ala madhhab aw 'ala ta'ifah atau asabiyah fanatik di atas madhab tertentu atau di atas kelompok tertentu. Jadi fanatik ada dua, imam fanatik terhadap madhab atau terhadap, fanatik terhadap kelompok atau fanatik di atas madhab pendapat berarti kan atau fanatik di atas apa suatu kelompok misal alal bait seperti alal bait itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inar rafidah perhatikan baik-baik rafidah ini karena sesungguhnya rafidah akdzabun nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka itu paling adalah manusia paling dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahum la yastati'una an yurawwiju madhhabahum illa bil kadzib ini penting ini karena Syiah Rafidah itu mereka tidak mampu yurawwiju apa yurawwiju tidak mampu untuk apa untuk menyamarkan madhab mereka illa bil kadzib kecuali dengan dusta ya yurawwij itu maksudnya adalah membuat samar gitu paham belum jadi mereka enggak mampu membuat samar madhab mereka kecuali dengan dusta paham belum jadi kalau dengan dusta baru mampu gitu loh persamarkan seakan-akan benar. Karena Syiah Rafidah punya keyakinan namanya apa? At-taqiyah, ya kan? At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Kalau ketemu sama orang senyum-senyum, masya Allah, salam juga. Tapi kalau nampak aslinya, sholatnya bagaimana? Takbirnya irsal, Allahu Akbar, tak sedekat. Kemudian bawa kalung, kalungnya itu nampak gumpalan tanah di sini. Katanya karena Karbala. Kalau sujud dipakai sujud. Kalau di rumahnya ada gambar Khomeini biasanya, atau punya musola sendiri di rumah biasanya. Nah seperti itu barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi namanya at-taqiyah tadi menyembunyikan aslinya. Namanya menyembunyikan aslinya kalau nampak orang ada pergi tapi kalau menyembunyikan aslinya kan orang enggak pada enggak tahu ya enggak? Menutup-nutupin apa? Nah barakallahu fikum ritual pelacuran perzinahan dengan apa? Mut'ah. Dinamakan mut'ah itu Syiah, Syiah Rafidah. Nah barakallahu fikum. Allah musta'an. Nah. Kata beliau inna madhabahum batil karena sesungguhnya jalan mereka atau madhab mereka adalah batil Syiah Rafidah kama dzakara dzalika Syekhul Islam rahimahullahu taala anhum sebagaimana Syekhul Islam telah menyebutkan tentang mereka sampai-sampai para ulama apa nah barakallahu fi menjuluki bahwasanya Syiah Rafidah itu naam lebih sesat daripada naam keledai piaraannya paham ya ada juga yang mengatakan akbar minal yahud wan nasara lebih kafir daripada orang Yahud wan Nasara Syiah Rafidah kenapa orang Yahud dan Nasara jelas enggak kekufurannya. Jelas kalau Syiah Rafidah enggak nampak gitu loh. Karena mereka menamakan Islam Syiah gitu loh. Islam tok enggak mau Islam Syiah ada tambahannya. Islam Syiah biasanya. Nah, Allah musta'an. Sampai-sampai mereka mengagungkan kuburan siapa itu? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, kalau tidak salah di Iran sana ya diagungkan itu. Nah, barakallahu fikum sampai-sampai ketika anda baca artikelnya itu waktu di Damaskus itu sampai-sampai ditulisin Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan padahal yang bunuh siapa? Yang bunuh Umar Khattab. Karena mereka bencinya luar biasa terhadap Umar Khattab, Syiah Rafidah itu. Sama-sama nuduh Abu Bakar dan Umar apa? Mereka adalah tauhid, bayangkan Allah musta'an, pembegal kekuasaan. Perampok kekuasaan. Ekstrimnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah itu enggak dikafirkan, tapi tetap berbahaya. Karena mereka meyakini Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah. Ali khalifah cuman yang berhak itu Ali sebenarnya. Masih halus dia, lembut. Tapi kalau Syiah Rafidah langsung. Abu Bakar, Umar, Utsman pembegal kekuasaan. Ali yang berhak. Ekstrim gak? Ekstrim itu Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah di Yaman sana, secara globalnya ya, itu masih para ulama tidak mengkafirkan karena itu tadi. Masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuman Ali ini yang berhak seharusnya. Belum, masih mengagungkan Ali tadi. Nah, ujung-ujungnya sampai-sampai para ulama mengatakan, datangkanlah kepadaku Syiah Zaidiyah kecil. Nanti kalau besar pasti dari Rafidah. Kecilannya Syiah Zaidiyah,
Kalau besar jadi Syiah Rafidhah biasanya. Buktinya ketika perang itu gabung gitu loh, Syiah Zaidi dan Syiah Rafidhah. Ini sekedar selingan barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwasanya Syiah Rafidhah madhab mereka adalah madhab yang batil. Wa hunaka hadits katsirah ruwiyat fi dhammi Bani Umayyah ini. Di sana juga ada hadis yang banyak diriwayatkan mengenai apa? Ya, berkaitan masalah celaan terhadap Bani Umayyah. Kenapa kok ada celaan sana? Wa aktsaru man wada'a Rafidhah, dan yang paling banyaknya nah membuat hadis palsu tersebut, nah hadis dusta tersebut adalah Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah benci dengan siapa? Muawiyah. Bani Umayyah ini anak-anak keturunannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham belum? Nah, sehingga mereka enggak suka, benci sama Muawiyah. Senangnya sama siapa? Syiah Rafidhah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra kata mereka. Kemudian sama Husain. Paham ya? Itu kesenangan mereka. Nah, kalau Hasan enggak mau Hasan. Kenapa Hasan mau? Hasan dituduh penakut katanya. Kenapa penakut? Karena seharusnya ketika tragedi, yaitu tragedi antara nah barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kata mereka seharusnya Hasan itu mengambil jabatannya bapaknya itu. Bapaknya teruskan gitu loh pengennya Syiah Rafidhah itu. Tapi kenapa kok tanazul malah mengalah diserahkan ke Muawiyah bin Abi Sufyan? Marah Syiah Rafidhah. Awalum. Nah, akhirnya mereka menjuluki Jabban. Hasan itu Jabban. Kalau Husain bagaimana? Husain ini batal katanya. Batal itu maksudnya adalah pemberani. Dia tanah di ketika terjadi tragedi di tanah Karbala terbunuh katanya. Padahal kalau antum telusuri di sejarah, wallahualam di situ sebutkan atau enggak terjemahan itu, kalau di kitab nilai itu mali tarikh itu sejarahnya itu yang bunuh sebenarnya juga Syiah Rafidhah juga. Orang Syiah sendiri yang bunuh sebenarnya. Nah, cuman mereka enggak mengakui gitu loh. Akhirnya sejarah kan Husain tragedi yang menyedihkan mereka peringati. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Li'anna Bani Umayyah kana bainahum wa baina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum hurubun wa fitanun. Karena Bani Umayyah ini ingat-ingat ya, Bani Umayyah ini keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena antara Bani Umayyah dan Ali bin Abi Thalib saat itu ada peperangan dan fitnah. Akhirnya Hasan tadi yang ngapain? Tanazul dari Hasan. Tanazul mengalah fungsinya apa? Untuk meredakan dan juga meredam agar tidak terjadinya apa? Pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin. Ya enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang tuan. Siapa maksudnya? Hasan. Wala'allaha an yusliha bihi bainal fi'atainil 'azimataini na'am minal mu'minin aw minal muslimin. Artinya apa? Dan semoga Allah Ta'ala mendamaikan dengan sebab Hasan ini dua kelompok yang besar dari kalangan kaum mukminin, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nanti kalau anda ke Yaman, Allah mudahkan ada rezeki itu. Kalau mau ngetek aja ya, orang-orang awamnya itu, orang awam Syiah itu, kalau dengar nama Ali senang dia. Husain, wah senang. Tapi kalau Muawiyah, gak senang dia. Masmuknya akhi, Muawiyah. Khair insyaallah. Dia enggak suka. Sukanya yang nama Ali, kalau perempuan Fatimah, Ali, Husain senang mereka. Itu yang awamnya ya maksudnya. Kalau Ahlus Sunnah sudah namanya bebas, Abdullah, Abdurrahman bebas. Tapi kalau orang Syiah yang awamnya itu paling senang itu nih. Sehingga di sana itu enggak asing kalau jumpa kok banyak namanya Ali. Wah, dikit-dikit Ali bin Saleh, Saleh bin Ali, paham ya? Nah, macam-macam seperti itu. Allahu musta'an. Wal maudhu' mardud, hadis yang maudhu' yang dibikin-bikin itu hadis yang mardud, ditolak. Wa tahadduts bihi haram. Dan menyampaikan hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang dusta haram hukumnya. Illa man tahaddatsa bihi min ajli an yubayyana annahu maudhu', fa innahu yajibu 'alaihi an yubayyana dzalika linnas. Kecuali orang yang menyampaikan hadis, hadis yang maudhu' tadinya hadis yang palsu atau hadis yang dusta tadi itu, kecuali kalau orang menyampaikannya dalam rangka apa? Menjelaskan kepada manusia bahwasanya itu hadis palsu. Nah, karena wajib untuk menjelaskan apa? Kepada manusia bahwasanya itu hadis yang palsu. Seperti antum misalkan berdakwah di masyarakat misalnya menjelaskan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu hadis yang palsu. Itu enggak masalah. Jelaskan, sebutkan. Biar orang enggak berbondong-bondong ke sana. Paham ya? Karena hadisnya palsu tadi itu. Mencari ilmu apa di sana? Ilmu dunia mungkin. Tapi ilmu agama tidak ada. Nah, Allah musta'an. Wa wad'ul hadits 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kaba'ir dzunub, dan memalsukan hadis berdusta
Nah, dengan suatu hadis atas nama Rasulullah SAW, min kabairud dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Liqaulin Nabi SAW, dikarenakan sabda Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadisnya dihafal itu. Nah, artinya apa? Artinya hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, artinya barang siapa yang berdusta atas nama Tuhan Rasulullah, muta'ammidan, ini penting, dalam keadaan sengaja. Nah, falnya tabawa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Wa sabata anhu annahu qala, dan juga telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis padahal dia tahu itu adalah hadis yang dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Paham soalnya ya? Termasuk salah satu orang-orang yang berdusta, walaupun dia sendiri apa? Bukan yang bikin gitu, menyampaikan tok. Menyampaikan hadis palsu, menyampaikan ke orang lain hadis yang dusta tadi itu. Dia tahu kalau itu dusta, itu termasuk apa tadi? Termasuk pendusta juga dia. Wa idza aradta an tasuqa haditsan linnas wa tubayyana lahum annahu mawdhu' wa makdhub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an tadhkurahu bi sifatit tamrid. Ini bagus ini aturannya. Apabila engkau ingin antasuqa apabila engkau ingin menyebutkan haditsan suatu hadis, tasuq itu tadhkuru ya. Naam. Linnas, menyampaikan hadis kepada manusia, wa tubayyin, dan ingin menjelaskan lahum kepada manusia, anhu mawdu', bahwasannya hadis itu palsu, wa makdzub, dusta, ala nabi SAW, atas nabi SAW, falabudda an tadkurahu bisighati tamrid, maka harus engkau menyebutkan dalam bentuk tamrid. Tamrid itu enggak langsung qala Rasulullah, tapi bagaimana? Qila, telah dikatakan hadis seperti ini, qila, wa yurwa, telah diriwayatkan hadis seperti ini, wa yudkar, telah disebutkan hadis seperti ini. Jadi kan enggak nisbahkan Rasulullah, ya enggak? Jangan langsung qala Rasulullah, jangan. Tapi qila, ada yang mengatakan, ruwiya, ada yang meriwayatkan, zukira, ada yang menyebutkan atau yudkar disebutkan. Apa maksudnya ya? Sehingga hadisnya itu tetap dalam keadaan enggak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahum insyaallah. Naam. Wa na'ud dzalik likaila tan subuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bisiqatil jazm, agar engkau tidak menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk jazm. Jazm itu pemastian, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan pemastian, berarti menunjukkan apa? Naam, jangan pakai lafaz itu karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan menunjukkan pemastian itu loh. Qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Paham belum? Naam, itu pastikan nanti, perhatikan baik-baik. Nah, nanti lagi. Tunggu dulu. Naam. Bisa dilihat sini. Paham soalnya ya? Jadi fungsinya pakai sifat tamrid tadi biar enggak terkesan bahwasanya itu ucapan Rasulullah. Li'annahu in fa'alta dzalik awqa'ta as-sami' fil iham. Karena kalau kamu menyampaikan melakukan dengan bentuk jazm tadi itu, qala Rasulullah contohnya, engkau telah membuat pendengar itu nah berada pada iham, kesamaran. Samar gitu. Ini hadis Rasulullah atau bukan itu loh. Paham ya? Kecuali kalau sebutkan ini, qila dikatakan, yurwa diriwayatkan, utlubul ilma wal bisin, itu umum enggak sifatnya? Umum. Yang riwayatkan enggak ketahui. Tapi kalau qala Rasulullah langsung menisbahkan kepada siapa? Rasulullah SAW, bahaya. Apa maksudnya ini? Paham belum? Ini penting sekali, jangan sampai gagal paham. Barakallahu fikum. Wa minal umuril muhimma allati yanbaghi an nunabbiha 'alaiha, dan termasuk perkara yang penting yang selayaknya dan sepantasnya kami memperingatkan padanya, ma yaf'aluhu Zamakhsyari ini. Mahmud. Namanya Mahmud Zamakhsyari ini. Paham ya? Yaitu perbuatannya dilakukan oleh Zamakhsyari fi tafsirihi. Pada tafsirnya Zamakhsyari, apa tafsir namanya? Al-Kashaf. Al-Kashaf bila daw itu ya. Kashaf kan senter artinya. Senter yang tidak ada cahayanya. Naam, min tasdirihi as-surah allati fasurha. Yaitu dia apa? Mendatangkan surat yang dia menafsirkannya. Wa khatmiha, kemudian dia menutupnya, menutup tafsir tersebut bi ahadits dhaifah jiddan aw mawdu'ah. Ditutup dengan hadis apa? Yang lemah sekali dan yang palsu. Fi fadli tilka surah, yaitu mengenai keutamaan surat tersebut. Jadi jangan baca kitab Al-Kashaf. Al-Kashaf itu tafsir Al-Qur'an karyanya Az-Zamakhsyari Mahmud. Paham ya? Mahmud Az-Zamakhsyari. Paham belum? Nah, itu termasuk apa? Termasuk ra'isun min ru'usil mu'tazilah. Ya, termasuk salah satu pemimpin mu'tazilah itu ya.
pemimpin Mu'tazilah, maksudnya apa? Pemikirannya pemikiran Mu'tazilah. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Walakin Allah yassara lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Mudahkan untuk Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa kharraja hadits Tafsir Al-Kashshaf li Zamakhsyari. Beliau mengeluarkan mentakhrij, mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam Tafsir Al-Kashshaf. Maksudnya mengeluarkan bagaimana? Mengeluarkan hadisnya dijelaskan itu. Paham ya? Dijelaskan wa bayyana as-sahih min ad-dha'if min al-mawdu'. Beliau menjelaskan mana yang sahih dan mana yang dhaif dan mana yang palsu atau dusta tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau antum jumpai artikel tulisan Al-Kashshaf tadi itu, ya, dalam Tafsir Al-Qur'an karya Az-Zamakhsyari jangan dibaca, berbahaya karena di situ banyak takwilnya. Banyak takwil maksudnya tahrif. Wa ja'a rabbuka katanya wa ja'a amru rabbik. Telah datang Rabbmu, kata dia, yang datang bukan Rabb itu. Yang datang itu perintah atau utusan Rabbmu. Paham belum? Ini tahrif, ya kan? Tahrif, enggak boleh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak seperti itu, intinya banyak di situ tahrifat yang sangat keliru, berbahaya. Jangan dibaca kitab kasyaf tersebut. Mohon insyaallah. Az-Zamakhsyari tadi siapa namanya? Mahmud. Naam. Tsumma qala rahimahullah, sudah kita selesaikan berarti ya. Hadis mengenai hadis mungkar, matruk, kemudian maudhu' sudah kita selesaikan. Sekarang kita membaca penutupannya. Tsumma qala rahimahullah, wa qad atat kal jawharil maknuni, samaituha mandumatal bayquni. Dan sungguh telah datang pantun-pantun dan puisi-puisi tersebut seperti mutiara-mutiara yang indah tersusun. Kan bagus sekali pantunnya kan? Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyin ursila wa di min aqsamil hadits iddah wa qulu wahidan ata wa hadda awwaluha sahihu wa huma tasal isnaduhu wa isnaduhu wa lam syadda aw yu'al ila akhirih. Bagus enggak pantunnya? Kata beliau, dan sungguh telah datang pantun-pantun tersebut kal jawharil maknuni, seperti apa? Mutiara-mutiara yang disusun, ditata rapi. Sama itu ha, aku menamakannya mandumah al-Baiquni. Manduhnya, mandumahnya Imam al-Baiquni. Qalu atat ad-dhamir ya'ud ala hadil mandumah. Dhamir kata ganti atat itu, hiya kan, dhamir hiya itu sebagai fa'ilnya kan, kembali kepada pantun Baiquniyah ini, mandumah. Wa qalu kal jawhar al-maknun ay misal jawahir, misal jawhar. Seperti apa? Seperti mutiara. Nah, permata, jauhar kan mutiara. Seperti mutiara, na'am barakallahu fikum, permata, falqaf li tasbih. Wa atat fi'lun madin, wa fa'iluhu mustatir. Atat itu fi'il madhi, fi'il fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadiru hiya. Atat. Na'am. Wa kal jauhar mansubah 'alal hal. Kal jauhar itu mansub dia sebenarnya. Jauharan aslinya. Na'am. Ayat atat misal jauhar, cuman ada kafnya itu ya, ada kafnya. Naam. Jadi akhirnya majrur. Wa ilah aslinya masuk sebagai apa? Hal. Naam. Dalam keadaan seperti permata, nah, atau mutiara yang tersusun dari itu. Wa qalu al-maknun ay al-mahfud an syams, ya kan? Terjaga, tersusun. Naam barakallahu fikum, terjaga dari apa? Sinar matahari. Jadi kalau mutiara, mutiara itu dari apa sih mutiara itu sebenarnya? Itu mutiara apa? Sagu mutiara itu bukan? Antum kan pernah beli sagu mutiara kan? Ya mutiara itu yang ada di dalam plastik itu apa lagi? Mutiara itu apa ya? Mutiara itu dijual harganya ada nggak? Nggak ada. Ada. Mahal harganya mutiara itu. Diambil dari apa mutiara itu? Keong. Diambil dari apa mutiara itu? Ah Husain. Laut, ya benar laut, benar. Cuman di laut itu apa, antum masuk ke laut dapat mutiara langsung atau ada sesuatu yang perlu dibuka terlebih dahulu? Antum? Apa? Keong laut? Karang laut? Karang? Kalau karang laut, batu itu batu karang. Itu gak ada mutiara yang pecah pun sampai 1000 tahun mungkin ya, gak akan dapat mutiara kalau batu karang. Kerang? Allah Ustaz. Kerang laut itu kalau antum misalkan bisa menyelam itu biasanya kalau pas dapat ya harganya mahal, mutiara itu bagus sekali. Dari kerang ya, bukan dari keong laut, bukan dari karang. Kalau karang itu batu karang itu keras, itu antum pecah nggak ada, nggak ada mutiaranya.
tapi dari kerang tadi itu. Nah ini permisalannya apa? Nah, mutiara, permata mutiara tadi yang apa? Yang terjaga dari sinar matahari. Wa anriyah wal ghubar, terjaga dari riyah itu tiupan angin, wal ghubar dan juga debu. Fayakunu daiman nadiran musyriqa. Maka menjadilah mutiara tersebut terus menerus apa? Bercahaya, nam berseri-seri, kemudian memancar. Paham belum? Seperti itu. Nadiran musyriqa itu maksudnya berseri-seri, bercahaya, memancar. Karena terjaga dari nam sinar matahari dan tidak ada debu dan juga tidak terkena angin tadi. Wa qalu man duma talbayquni nasabaha ilaih li'annahu walladzi nadhamaha. Ada penutupan beliau mandum abayakuni dinisbahkan oleh beliau karena beliau yang menyusunnya. Summa qala rahimahullah fauqa salatina bi arba'in atat aqsamuha summa bi khairin khutimat. Yang mana pantun yang dipermisalkan seperti mutiara yang indah tadi itu jumlahnya lebih dari 30. Jumlahnya lebih apa? Barakallahu fikum, 6 dari 34. Paham ya? Nah, walaupun beliau mengatakan fauqa salatina bi arba'in atat, aslinya itu segera mubalaghah saja. Wa illa jumlahnya kalau antum perhatikan kan kurang lebihnya 34 ya. 34 ya jumlahnya ya pas ya. Dan kata beliau fauqa salatina bi arba'in atat aqsamuha thumma bi khairin khutimat. Nah. Kata beliau jumlahnya itu nah datang 34 pantun pembagiannya itu. Nah, kemudian ditutuplah dengan suatu doa kebaikan. Qaulu fauqa salatina bi arba'in atat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ai anaha atat arba'atan wa salatin baitan. Bahwasanya pantun tersebut datang jumlahnya berapa? 34. Nah, barakallahu fikum pantun. Wa qaulu abyatuha thumma bi khutimat, yakni anna abyata hadhil mandhumah ja'at fauqa salatin bi arba'in thumma khutimat bi khairin. Artinya apa? Bahwasanya pantun-pantun tersebut nam datang di atas 30. Ya enggak? Benar enggak kalau di atas 30? Di atas 30. Maksudnya di atas 30 ya 34 tadi itu. Kemudian ditutup dengan na barakallahu fikum suatu kebaikan. Wa ila huna yantahi bi fadlillah taala hadza syarah lailatul itsnin al-muwafiq. Naam, kata beliau, dan sampai di sini telah selesai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala syarah ini, penjelasan ini. Naam, pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 10 bulan 6 tahun 1412 Hijriah. Nasallahu ta'ala an yataqabbal minna salihal a'mal wa an yaghfira az-zalal wal khata' innahu samiul mujib. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kami minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diterima amal-amal saleh kami dan agar Allah ta'ala mengampuni dan ketergelinciran, kekeliruan. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, barakallahu fikum. Semoga dari pembahasan awal sampai terakhir ini ada yang masih membekas di benak-benak antum, walaupun enggak semuanya. Walaupun enggak semuanya, kalau semuanya alhamdulillah, tapi pun enggak semuanya, tapi ada yang bekas di benak-benak antum, barakallahu fikum. Karena setelah kitab ini nanti insyaallah bismillah, kalau antum mau mempersiapkan di setelah-setelah liburan nanti, antum siapkan kitab Nuzhatun Nadhar yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Terserah mau beli cetakan Saudi, harganya lumayan. Naam, satu sekitar 250.000, atau cetakan Mesir yang harganya lebih murah biasanya sekitar 100.000-an. Barakallahu fikum. Yang jelas, nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mungkin setelah 15 Syawal atau yang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.